Kamu kenapa sih? Kalau boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Kamu nanya apa? Apa yang bisa bikin ibu bangga dari aku? Kamu kok nanya kayak gitu sih, El? Ya, El takut aja kalau El nggak bisa bikin ibu bangga. Kebanggaan ibu itu adalah kamu. Kebahagiaan ibu adalah melihat kamu bahagia dan bangga sama diri kamu sendiri. Makasih ya, ibu. Ayo dong makan yang banyak. Nasi gorengnya enak banget. Kan spesial buat kamu. Ayo bawa. Pada mau kemana sih? Buru-buru banget. Sini, bentar. Tuh anak-anak pada mau kemana sih? Buru-buru banget. Aigo, lo pasti belum cek handphone ya? Pak Togar tuh ngirim broadcast message nyuruh kita ke aula sekarang. Yaudah, gue duluan ya. Aula? Sekarang Arin pasti nyesel, udah marah-marahin gue lagi sampai mutusin gak mau sahabatan lagi sama gue. Emang enak gue cuekin. Ih, bingung banget sih orang. Nyebelin banget sih si Bella, so sibuk banget. Ih, ganggu banget sih dari tadi nelfon-nelfon. Ngapain lu nelfon-nelfon gue? Kan lu sendiri yang bilang kalau persahabatan kita itu udah end. Terus ngapain lagi lo nelfon-nelfon gue? Tumben Bella berani galak sama gue. Gini ya Rin, sekarang itu gue udah sadar juga. Setiap gue berteman sama lo, gue selalu kena sial. Jadi mendingan lo gak usah hubungin gue lagi, oke? Okay? Bel, lo ngomong apa sih Bel? Arin, gue gak mau lagi temenan sama lo. Kok lo segitu marahnya sih sama gue? Emang lo doang yang bisa marah? Bel, sorry, gue minta maaf nih sama lo. Ya kemarin tuh gue cuman kebawa emosi doang. Tapi gue sadar banget lo tuh masih sahabat gue. Terlambat. Ih, Bel, ya udah deh, gue minta maaf banget sama lo ya. Oh, lo mau nggak gue beliin tas branded yang baru, bukan pre-love dari gue kok? Mau ya? Tuh, pengen banget punya tas branded baru. Arin emang tahu banget sih titik kelemahan gue. Bel, gimana? Lo kira permintaan maaf gue bisa lo beli dengan tas branded itu? Ya enggak lah, Rin. Udah ya, gue capek banget, Rin. Mendingan sekarang kita gak usah temenan lagi, oke? Okay? Bel, bentar, jangan dimatiin dulu dong. Ih, apalagi? Bel, ayo dong Bel, maafin gue, please. Bel, masa lo tega sih nyanyain persahabatan kita yang udah berapa tahun itu? Ya maafin gue janji deh gue gak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi. Ya maafin gue ya. Sekarang aja lo baru sadar betapa pentingnya gue. Iya. Sepi banget sekolahnya. Apa hari ini libur ya? Tapi gue gak tahu.
Ngapain yang ngajak ketemu di aula? Aneh banget. Loh kok Michelle malah kabur? Sepertinya Michelle gak suka sama surprise ini, Pak. Memangnya ini ide siapa? Ini pasti idenya anak-anak IPS, Pak. Mau ngasih apa lagi? Weh! Aldino, lu jangan asal ngomong ya. Ini ide saya. Tapi kok dia pergi ya? Rin, Ki! Kenapa mereka semua gak pernah mikirin perasaan gue? Emang salah apa? Kerupuk kulit! Kerupuk kulit! Ngapain ngejar gue? Hei, bukain dong pintunya. Lu bisa pergi gak sih? Lu ngapain datengin gue sekarang lagi, ha? Kerupuk kulit, buka dulu pintunya, kita harus ngobrol. Gue gak bisa ninggalin sendirian kalau lu lagi sedih kayak gini. Bukain ya. Ini semua ide lo kan, Pak Zee? Kejutan tadi ini semua ide lo kan, jujur aja! Sumpah, itu bukan ide gua. Itu idenya Pak Togar. Emang salah apa? Kalau gue pengen ngelakuin kayak tadi. Kalau gue pengen gak masuk TV, berarti gue gak pengen masuk TV. Kenapa gue harus dipaksa kayak tadi? Mau tau kecap, lo tau sendiri gue gak pengen. Buka pintunya ya. Gue gak bisa lihat lo sendiri kayak gini. Lo lagi sedih kayak gini. Apa gunanya ada gue di sini? Kenapa semua jadi berharap sama gue sih? Semua pada gak ngerti perasaan gue. Semua pada ngerti perasaannya masing-masing, tau gak? Ibu minta maaf, kerupuk kulit. Gue sadar gue udah maksain lo untuk ngelakuin apa yang gue mau tanpa mikirin perasaan lo sedikit pun. Please, buka pintunya ya.
Gue minta maaf ya, kulitnya. Maaf ya. Gue akan tanggung jawab. Gue akan ngomong sama semuanya kalau lu tuh gak jadi ambil tawaran gitu ya. Udah, Mas. Gue minta maaf. Lo tau gak sih, hal yang tersulit yang harus kita lakuin apa? Ngelakuin sesuatu yang kita gak mau. Tapi, gue gak mau kecewain orang lain. Apalagi orang gue sayang. Jadi lo mau tetap ambil akhirnya tawaran itu gitu. Dengan mengorbanin perasaan lo sendiri. Kulit. Nyenangin semua orang itu bagus. Tapi gak gini caranya. Gue mau lo lakuin hal yang menurut lo bisa bikin lo bahagia. Makasih udah peduli. Makasih juga udah maksa gue, cuman gue bakal tetap ke GTV.